bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, di bakal tahu kali ini kita ada di episode ini ya, review ya. Jadi ini sebenarnya paketnya udah kita buka, harusnya kita unboxing ya. Cuma ini udah terlanjur kita buka, jadi kita akan review aja ya. Ini saya punya alat ya, ini namanya bearing installer atau remover. Bisa teman-teman perhatikan di sini apa sih kegunaannya dan gimana sih cara penggunaannya ya. Ini saya punya dua, kita taruh dulu sini sebentar. Oke, langsung aja kita buka ya, seperti apa alatnya. Nah ini teman-teman ya, di sini keterangannya, ini dari mereknya, dari merek Wipro, dan di sini bearing installer atau remover ya, berarti untuk memasang atau membuka. Dan di sini ada ukuran adaptornya ya. Nah langsung aja kita buka isinya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman ya isinya. Di sini banyak sekali ini adaptornya ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ada 14 ya, ada 14 adaptor. Oke, dan ini ada sticknya ya untuk mukulnya. Jadi seperti ini cara penggunaannya teman-teman ya, kalau kalian mau masang bearing, dicari ukurannya. Misalkan untuk ini, terpasang ini. Nah, untuk mukul ya. Nah, ini teman-teman di sini ada bearing ya. Kita cari ukuran yang pas seperti ini. Ya, jadi kalau bearing itu kan nggak boleh kita pukul bagian dalamnya ya. Yang kita pukul tuh bagian luarnya. Jadi ini untuk bantalan ya seperti ini. Lalu kita pasang seperti ini. Ya. Nih. Lalu kita pukul ya, misalkan kita mau pasang gitu ya, kita impact terpalu. Jadi yang kena itu bukan bagian dalam, melainkan sisi bagian luarnya seperti itu. Jadi bearingnya tidak rusak. Nah ini juga bisa untuk masang seal shockbreaker ya, yang diameternya sama, karena kan prinsip kerjanya atau cara pemasangannya untuk shockbreaker itu sama ya, di impact juga. Jadi nanti tinggal dicari ukurannya yang pas gitu ya, ke sealnya atau ke bearingnya. Lalu kita tinggal cari sticknya nih, kita pasang seperti ini. Lalu kita tinggal impact, kita pukul ya, nanti dia masuk. Jadi tidak merusak bearing yang baru ingin dipasang ya. Yang bearing yang akan dipasang yang baru itu nggak rusak. Karena kalau kita ganti bearing, lalu kita impact di bagian tengahnya sini, yang ada bearingnya jadi rusak. Padahal bearing baru ya, jadi sayang sekali. Akhirnya tidak tercapai apa yang kita inginkan gitu ya. Kita ganti ini agar bagus, akhirnya nggak bagus. Padahal bearingnya baru, itu yang sering banget terjadi ya. Oh saya udah ganti bearing kok masih oblak gitu. Oh saya udah ganti bearing kok gearboxnya, rasionya masih bunyi. Ya itu mungkin pemasangannya kurang tepat atau kurang baik ya, karena kena pukul atau kena impact ya di bagian tengah bearingnya, sehingga bearingnya oleng dan akhirnya koclak. Nah, akhirnya menimbulkan bunyi ya atau speleng pada asnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian nih yang bengkel sih, saya sarankan nih kalian harus punya ya. Karena kan kalian kerja itu kalau bagus, nah, hasilnya bagus, konsumen puas, pasti bengkelnya jadi ramai ya. Atau kalian yang hobi ya, biar kerjaan kalian bagus ya, ini kalian juga patut punya ya alat ini ya, ya bearing installer dan atau bearing remover seperti itu teman-teman ya. Jadi ini juga harganya nggak terlalu mahal untuk merek Wipro ya, dan ini juga cukup bagus, kuat. Saya punya ada itu udah umurnya kalau nggak salah udah 3-4 tahun ya. Ya agak jeber-jeber dikit lah untuk di bagian sininya ya. Tapi sampai hari ini masih bisa dipakai, itu untuk keseharian kerja di bengkel yang notabene memang peruntukannya memang cukup tinggi ya, kegunaannya digunakannya hampir tiap hari ya. Tiap hari itu pasti ada aja
yang namanya ganti bearing roda atau ganti bearing rasio. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen kerjanya rapi, bagus, ya usahakan bengkel kalian itu punya special tools ya. Punya alat-alat yang memang seharusnya, yang punya alat-alat yang proper, yang seharusnya memang kalian milikin ya, yang harusnya memang digunakan untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi jangan, kadang-kadang bisa dibilang jangan ngasal gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini video kali ini ya, nge-review alat apa installer atau remover bearing ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share ya tentunya, agar saya tetap semangat untuk membuat video-video berikutnya lagi. Sampai ketemu lagi di Bakal Tahu. Bye!